Assalamualaikum para pencinta bola, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Akhirnya PSSI bakal menaturalisasi Emil Audero Mulyadi untuk bela timnas Indonesia. Jordi Werman cuma jadi cadangan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar timnas. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Seperti yang dilansir tribunsumsel.com, PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan program naturalisasi. PSSI memanggil sejumlah pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI mengungkapkan dua nama anyar sebagai cikal bakal pilar timnas Indonesia di Eropa lewat jalur naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, yakni Hasani Abdul Ghani. Ia membeberkan dua nama baru pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi dan Jordi Werman. Pada Kamis 3 Maret 2022 waktu Indonesia, agen kenalan dari Hasani Abdul Ghani akan melakukan pertemuan dalam jamuan makan malam dengan Emil Audero Mulyadi. Apabila kiper yang saat ini membela Sampdoria itu berminat dinaturalisasi, PSSI tidak akan melanjutkan penjajakan ke Jordi Werman. Mengingat hanya tersisa satu slot pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Sebelumnya sudah ada tiga nama yang sedang diurus naturalisasinya. Pemain yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat telah direstui oleh Kemenpora. Sementara Saine Patinama belum lama ini baru mengirimkan dokumen yang diperlukan. Di satu sisi, nama Emil yang muncul sebagai kandidat calon pemain timnas Indonesia ramai diperbincangkan. Karena skuad Garuda saat ini banyak memiliki penjaga gawang berkualitas. Sebut saja Yani Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Muhammad Riyandi. Hasani Abdul Ghani menuturkan Emil bukanlah pemain sembarangan. Emil ini bukan pemain kacangan, dia pemain top level, kata Hasani Abdul Ghani. Maka kalau dia berminat, saya mau dia, tutup Hasani Abdul Ghani.